kita masukkan ayam yang sudah disuwir-suwir ya, Bunda. Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel YouTube Mahira Cake and Cookies. Bunda, kali ini Umi akan berbagi bagaimana cara membuat cireng isi mercon yang luar biasa nikmatnya dan sedap sekali Bunda. Cireng ini walaupun dingin tetap lembut ya Bunda, ditambah lagi isinya ayam mercon yang super pedas. Yuk Bunda, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kita langsung ke dapurnya Mahira. Bunda, bahan-bahannya adalah tepung terigu sebanyak 350 gram, kemudian 400 gram tepung tapioka, campuran air dan air kaldu atau air rebusan ayam sebanyak 800 ml, bumbu-bumbunya 3 siung bawang putih nanti dihaluskan, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh roiko sapi atau kaldu jamur jika Bunda suka, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir. Ini bumbu-bumbunya ya Bunda. Lalu bahan-bahan keringnya tepung terigu dan tepung tapioka ini kita aduk rata, kita campurkan lalu kita aduk rata bersama 1 batang daun bawang atau bawang pre yang kita iris tipis-tipis Bunda. Itu saja bahan-bahannya Bunda. Bunda, bahan-bahan isian cirengnya adalah ayam 500 gram, kemudian garam halus sebanyak 2 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, kemudian ini cabai rawitnya sebanyak 15 biji, cabai keritingnya 10 biji, jika Bunda suka pedas boleh ditambah ya Bunda. Lalu bawang putih 4 siung, kemudian bawang merah 8 siung. Umi karena pakai bawang merahnya kecil-kecil jadi Umi tambah ya, Umi banyakin bawang merahnya. Nah Bunda, ini saja bahan-bahan untuk membuat ayam merconnya ya Bunda, untuk isian cirengnya. Bunda, ini kita masukkan semua bumbu-bumbunya ini ya. Ini tepung terigu, tepung tapioka, ini daun bawang sudah Umi iris-iris. Nah ini bawang putihnya Umi sudah parut ya, kita gabungkan semua bahan-bahannya. Ini kita tidak gabungkan di tepung ini Bunda, ini nanti kita masak bersama air yang 800 ml itu ya Bunda. Nah dalam 800 ml itu air kaldu bekas rebusan ayamnya dimasukkan ke situ, jadi digabung sebanyak 800 ml ya Bunda. Jadi ini kita rebus bersama air yang 800 ml. Ini kita aduk dulu nih di tepung. Nah, nanti ini kalau sudah teraduk kita tinggal masukin air panas dan bumbu. Nah, Bunda, kita masukkan air mendidih nih yang kita rebus tadi pakai bumbu yang Umi bilang tadi ya. Kita aduk ini terus. Tercampur rata. Jadi air yang 800 ml itu ada campuran air kaldu bekas rebusan ayam ya Bunda, kan kita isiannya pakai ayam, ayamnya kita rebus. Nah airnya kita gabungkan ke untuk air rebusan ini terus sampai rata. Nah ini kan aduk pakai sendok belum
begitu rata ya Bunda. Nanti kalau setelah dingin adonannya kita bantu dengan tangan, tapi jangan terlalu kalis, nanti adonannya keras ya. Ini kita biarin, kita tunggu dingin, lalu kita akan buat isiannya, ayam merconnya. Nah ini ayamnya sudah Umi rebus, tinggal kita suwir-suwir. Lalu bumbu-bumbunya ini Bunda, nih ya, bumbu-bumbunya ini kita blender aja atau Bunda giling pakai ini ya, gilingan cabai juga bisa, diulek juga bisa. Nah ini ya tadi. Nah ini Umi karena bawangnya kecil-kecil, Umi lebih banyak siungnya ya. Sebenarnya ini hanya 8 butir atau 8 siung, karena ini bawangnya kecil-kecil, Umi lebihin. Ini semua kita blender atau kita haluskan, lalu kita tumis. Kita masukkan ayam yang kita suwir-suwir dulu ya. Nah, Umi akan haluskan ini dulu, oke? Bunda, kita tumis bumbunya. Yang sudah disuwir-suwir ya Bunda. Bunda, udah selesai ayamnya Umi tumis dengan bumbu-bumbunya ya Bunda. Kita siap isikan ke cirengnya. Bunda tinggal ambil, ini nggak dikalis banget ya aduknya, ambil segini aja nih, segini digepengin gini. Lalu Umi ambil satu lagi dengan ukuran yang sama, Umi gepengin juga. Nah ini lagi pengen gini, masukin ayamnya sini ya. Nah, nih begini udah ditutup pakai ini. Tapi yang ditipisin bagian tepinya aja ya Bunda ya. Nah ini udah gini doang, selesai. Nah nanti ini siap kita goreng. Ini Bunda harus kuat tekannya supaya nanti pas digoreng dia tidak terbuka ya. Nah sudah begini. Nah, kita ulangi lagi, masih contoh sekali lagi. Ambil bulatannya segini. Lagi. Kemudian ini digepengin, ditipisin. Ini juga. Masukin ayamnya. Ayam ini benar-benar pedes ya Bunda, makanya Umi sebut ini cireng isi ayam mercon. Nah ini kita balik ya Bunda. Bunda, cirengnya siap kita angkat.
Alhamdulillah Bunda, selesai sudah cireng ayam mercon kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya Bunda di lain kesempatan dengan resep Umi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Mahira Cake and Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.